Pala kita minta. Oh. Itu mendingan. Di bawah kertasnya ya. Terkait kejadian yang TKP-nya di Tubagung ini sekitar jam 4 sore itu, awal mulanya saya kan di luar masih kondangan, ada salah satu warga menghubungi saya, akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya menemui korban sudah di rumah posisi berlumuran darah. Dapat itu kejadian, langsung saya bawa ke rumah sakit korban. Itu Pak ya. Dari pihak apa salah satu korban itu atau pelaku ini Pak, apa sih Pak motifnya Pak? Tadi sempat saya bertanya sama korban, jadi awal mulanya kan dia lewat, sama-sama lewat, ada cincok sedikit, akhirnya bubar kan. Setelah dia balik, menurut korban ini, dia balik langsung ditunggu dan ditebas pakai senjata. Itu Pak, informasinya apa aja sih Pak yang terluka Pak di bagian tubuh korban? Bagian muka, mukanya dan juga putus tangan kiri, sebelah kiri dari penggelangan tangan putus. Nah, selain itu Pak, ada lagi Pak yang terluka? Nggak ada, cuma itu. Untuk saat ini Pak, pelakunya sendiri Pak? Oh, pelakunya saat ini masih sudah di sekitar serahkan pihak yang berwajib kepolisian, itu masih posisinya masih dicari lah keberadaannya di mana. Nah, untuk lokasi TKP sendiri Pak di mana sih Pak? Samping rumah korban, samping rumah pelaku. Oh gitu Pak. Iya baik. Oh,